Dalam menyahut asap pengerusi eksekutif GSBH iaitu Yang Berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali untuk melihat cawangan GSBH di seluruh Thailand khususnya berkenaan insahnya para stafnya. Maka Yang Berbahagia Tuan Muhammad Adam telah menyahut dengan membuat ekspedisi ke GSBH cawangan Phuket. Alhamdulillah berkat doa para pimpinan dan seluruh staf GSBH, kesihatan Yang Berbahagia Tuan Muhammad Adam telah beransur pulih. Maka terus disusun sebuah ekspedisi ke Phuket dari Bangkok. Pada asalnya perjalanannya bercadang ingin berhenti dan bermalam di pertengahan jalan dan meneruskan perjalanan keesokan harinya. Tetapi alhamdulillah atas keberkatan dan doa dari semua, kesihatan Yang Berbahagia Tuan Muhammad Adam sangat baik hingga diteruskan perjalanan sampai ke Phuket. Alhamdulillah dengan izin Allah, rombongan Yang Berbahagia Tuan Muhammad Adam tiba di Phuket pada keesokan harinya iaitu pada 11 Mac dan disambut oleh semua ahli GSBH Phuket. Suasana sayu pilu tersebut sangat mengubat rindu ahli di sini setelah 8 bulan Yang Berbahagia. Tuan Muhammad Adam tidak keluar dari Bangkok dikarenakan keuzurannya. Yang Berbahagia Tuan Muhammad Adam terus membuat perjumpaan bersama tim dan ahli GSBH Phuket dan pelbagai golongan turut datang untuk bertemu seperti di kalangan keluarga Allahyarhamah, ibu mak apah dan bekas-bekas anak murid Yang Berbahagia Tuan Muhammad Adam. Beliau juga terus memberi panduan, menegur dan memberi tunjuk ajar kepada mereka semua serta mengajak semua untuk kuatkan hubungan dengan Allah, Rasul dan pemimpin. Beliau merasakan ini adalah amanah untuk beliau nak selamatkan semua orang di Thailand ini. Begitulah para pimpinan GSBH yang sangat menginginkan keselamatan para ahlinya, bahkan seluruh manusia. Tanpa mengira penat lelah, sakit, lesu, teruslah mereka mengajak manusia kepada Islam.